Submit laporannya ke Kementerian PAN RB terakhir tanggal 13 Juli yang lalu, dan saat ini kami sedang melakukan survei eksternal untuk melihat respon penerima layanan terhadap layanan mereka berikan selama ini. Dan di saat yang bersamaan KPK juga kita minta melakukan survei atas indeks persepsi anti korupsi terhadap institusi atau unit kerja pelayanan bersangkutan. Demikian juga Ombudsman RI kita minta melakukan survei terhadap indeks pelayanan publik. Nanti pada Oktober kita akan panelkan hasil hasil survei ini, dan dari situ baru kita menetapkan siapa yang berhak meraih peringkat WPK dan WPBM. Jadi saya tekankan bahwa ini bukan kerja tunggal Kementerian PAN-RB. Jadi karena itu kalau ada mengatakan ini gampang diatur dan seterusnya, itu melecehkan tiga lembaga.
melecehkan Kemenpan, melecehkan KPK dan melecehkan Ombudsman RI. Kita selalu berupaya karena ini zona integritas, masalah integritas itu harus dimulai dari mereka yang melakukan evaluasi. Jangan lupa subscribe ya.